Oke, kembali lagi di Rifkar Chan. Kita bahas Toyota Kijang Super. Ini mobil saya minta izinnya sama yang jaga bengkel ya, sama yang benerin mobil ini atau sama mekanik bengkelnya. Jadi kalau masalah perminta izinan masih valid lah, masih kasih izin nih. Mesinnya dia karbu 5K 1500 cc 4 silinder, tenaganya 63 HP. Harga pasaran saya cantum deskripsi ya. Peleknya diganti nih, punya Krista. Diitemin dia. Pakai ban Bridgestone B390. Profil bannya ini, nah. Tunggu ya, saya cari dulu. Enggak ketemu lah. Spion polos, door handle dia chrome. Ini kuncinya dia ganti Rayton. Ini lah door trimnya. Untuk door trim sini dia bahannya flat nih. Dia ada armrest sama hand grip lah, cuma door handle-nya. Ini asli ada engkolnya, cuman ada di modif power window. Pengaturan kursi dia ada headrest, nggak ada deh. Ini cuma recline doang. Transmisi dia manual. Ini untuk buka kap mesin. Tipe X ini ya, itu dia ada saklar tambahan, kisi AC, dan ini dia speedonya. Dia odonya analog, ada sisa BBM sama suhu mesin. Udah pada tahu lah sisanya. Tapi dia nggak ada tachometer ya. Kuncinya dia kayak gini. Tapi kita kontak on aja ya. Nah, oke, kita kontak on aja. Untuk setir diganti Nardi nih. Untuk pengaturan setir masih fix ya. Situ dia rem tangan masih model kayak gini. Situ dia ada head unit single din, sama senter jam digital, asbak, tempat penyimpanan, pengaturan speed fan AC, suhu AC, socket lighter, AC tambahan atau bawahnya, kayaknya tambahan sih. Transmisi dia manual 5 speed. Untuk di sini dia nggak tahu lah. Ini ya saklar power window. Ini ya saklar power window-nya. Dan ini mati ya. Sini dia ada armrest polos. Untuk jok dia banyak kulit ya, udah di retrim biasanya. Seat belt-nya fix, hand grip juga fix. Hand grip juga fix ya. Sun visor sini polos. Ada lampu baca dia. Dan ini modifan yang kayak gini-gini tuh kalau kata orang sih banyak dipakai di Panther Kijang juga. Spion tengah ada neck view, fix. Sun visor ini polos. Situ dia ada laci. Cuman itu model kena putar ya. Ya udah, yuk kita cabut. Di door locknya situ. Nah ini loh door trim aslinya. Aslinya masih engkol ya. Untuk duduk di belakang Kijang ini lega, dia ada dari dulu lega emang. Dia ada CB pocket hasil retriman dua-duanya. Di sini dia ada apa nih? Unik ya, AC-nya malah nyembur dari bawah kayaknya itu AC-nya. Sini dia ada armrest polos, hand grip di atas model fix. Di situ dia ada lampu baca. Inilah dashboardnya. Oke. Ini untuk door locknya ya. Untuk akses ke baris ketiga. Nah. Tapi ya. Nah, ternyata emang tinggal diginin aja. Cuman lagi ada barang nih ya. Atau lagi ada subwoofer, jadi gak usah kita coba. Tapi akomodasi di baris ketiga itu polos sih. Cuma ada headrest 2. Hand grip di atas juga model fix tadi. Rem belakang tromol. Ini desain dari belakangnya. Aslinya ada emblem Kijangnya ya. Di sini dia bagasi handle. Untuk stop frame dia standar mika buram full bohlam. Ternyata bagasi lagi dikunci. Ini leo dashboard dari depan. Dan ini yang tadi laci yang model terbuka knop puter gini. Nggak tahu dah, di bawah situ udah nggak ada laci lagi. Oke, kalau salah kata-kata mesti ada lupa, feedbacknya deskripsi. Dadah.